Selamat datang di Sepak Bola Channel TV. Kembali lagi, Admin sudah berada di Stadion Dipta untuk memberikan informasi tentang perkembangan renovasi dari Stadion Dipta. Oke, kali ini Admin akan ajak untuk melihat perkembangan renovasi di bagian barat Stadion Dipta dan juga di bagian selatan, dan untuk proses pemasangan lampu sendiri yang ada di sebelah sayap selatan sepertinya sudah hampir rampung, dan saat ini juga masih sedang berlangsung untuk pengerjaan yang di sebelah timur dari Stadion Dipta sedang berlangsung untuk di bagian selatan. Oke, mari Amin aja melihat untuk di bagian barat dan juga melihat dari depan tampilan dari lampu LED dari Stadion Dipta. Dan ini dia untuk di depan Bali United Cafe. Untuk proses bangunannya masih terus berlangsung untuk pembuatannya. Dan juga dari sini teman-teman juga bisa melihat perkembangan untuk pemasangan lampu LED sendiri dari tribun sayap selatan. Sepertinya untuk pemasangan lampu sudah hampir rampung dan semua sudah terpasang. Bisa teman-teman sendiri. Untuk lampu LED sendiri. Oke, mari Amin aja keliling melihat juga untuk di bagian barat. Oke, Amin aja melihat juga lebih dekat. Ini dia untuk posisinya untuk dari masing-masing lampu. Oke, Amin akan sedikit zoom. Dengan kekuatan lampu yang mencapai 2400 lux ini, tentunya Stadion Dipta akan semakin terang karena juga sudah penerangan sendiri sudah standar FIFA. Dan ini dia untuk kondisi dari barat stadion. Oke, dan dari sini juga untuk gerbang itu masuk masih seperti hari-hari sebelumnya, belum juga banyak perubahan. Ini dan untuk kondisinya. Dan kali ini dia untuk situasi dari parkir yang ada sebelah barat.
masih belum dimulai untuk renovasi sendiri. Dan ini dia untuk ruangan genset sendiri yang ada di sebelah barat, sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Untuk dari bagian bawah sendiri, mari Amin aja lihat. Oke, dan sekian saja untuk update pada video kali ini. Untuk di bagian sisi timur sendiri akan Amin update untuk di video selanjutnya agar durasi tidak terlalu panjang. Dan mohon maaf juga bila ada salah-salah kata, mungkin nanti bisa sharing di kolom komentar bila ada tambahan. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video Admin sampai habis. Sampai jumpa di video Admin selanjutnya.